We'll be right back.
We'll be right back.
Oh,
This is all the young dudes from Mott the Hopper. Jake, yo, 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 Molly Moe. Wah, Molly Moe akhirnya perdana nih, Om ya. Oke, perdana. Ya, ini pertama kali kita
main di live streaming ya. Wah, Molly Mo pertama kali live streaming. Nah, ada apa sih Om nih Om? Tiba-tiba kok Molly Mo mengudara nih Om nih. Wah, ada apa ya? Ada apa toh? Latar belakangnya apa Om? Ada apa ini? Ada. Ya kita udah lama nggak main, jadi makanya lagu pertama tadi judul juga Pay My Dues ya. Kita bayar utang untuk kita pengen main, jadi kita bayar utang untuk ketemu orang teman-teman yang akan nonton, yang nonton streaming kita, mudah-mudahan pada nonton Molly Mo. Jadi hitung-hitungnya kita sekarang memberikan apa ya, memberikan hiburan untuk semuanya di masa pandemi ini ya, kita bisa ketemu. Di live streaming. Di live streaming. Oke, nah Om, ini sebelum kita lebih lanjut lagi, kita sapa-sapa dulu Om ya. Untuk di Facebooknya Om Harry ini ada Albert Sompi. Wow. Thank you Berti temanku itu. Berti. Wah. Thank you Berti. Terus di YouTube juga ada Evelyn Chris, Molimo, Fendi Kurniawan, Go. Yo, Dodi Tanjung Malang hadir. Fendi, untuk Fendi itu juga. Wah. Oi itu. Oi, wah. Iya, ini monitornya di sini, Om. Nah, untuk ini yang JLS, untuk kita itu yang oh ya, kita malam ini juga bergabung dengan JLS. Wah. Satu produk-produk. Aku kayaknya kenal gitarisnya kayaknya. Nah, inilah. Jancuk live streaming. JLS. Waduh. Nah, ini bisa dibilang hikmah dari pandemi, dan katanya Molly Mo enggak hari ini aja, Om, kan ya, Pak? Untuk kedepan-kedepannya juga ada yang lain lagi ya. Wah. Insyaallah. Dan ini wah. Anu apa mestinya Mas Cempluk datang ya. Oh iya, Om Cempluk. Ini kita ya, senior kita sebenarnya main drum tuh sama Cempluk. Terus dia berhalangan diganti sama Egi, sama Rudi Subekti. Om Rudi Subekti. Oke, di keyboard juga ada drummer, Om Edi Darome. Dan itu ada Dodi Tanjung, itu dia adiknya Mas Bambang MG yang dulu kita main bareng sama kita juga. Oh. Dodi Tanjung itu adiknya Mas Bambang MG. Oh. Terima kasih almarhum Mas Bambang MG. Terima kasih Dodi. Wah, Om Rudi ini drummer Seribu band. Kalau Om Toto gitaris 1 juta umat. Oke. Okay. Waduh. Wah, tadi di vokalis ada Om Baruna. Wah. Dengan band barunya Tabarto Sedap. Oh iya, dulu aku sempat satu grup sama Rudi, namanya Curate, bandnya elek banget. Sama Lucky, sama Edot. Wah, teman band lama juga. Nah, band elek, Curate namanya. Nah, untuk yang di Instagram kita cek ya. Wah, di sini ada Bli Putu Fred Gitar. Wih, dari Bali. Dan ada Mbak Vega selalu hadir. Om Toto, salam olahraga. Sip, mantap. Om Baruna, suaramu seksi sekali. Wadah. Terus, nah jangan lupa nih Om nih. Kita ingetin lagi buat teman-teman yang mau support Molly Mo. Itu ada di, bisa donate ke BCA 4361632570 atas nama Om Harry Bukhari. Harry A. Bukhari. Wah, jangan lupa. Jualan ini. Karena jualan, ya? karena setiap lagu ada barcode-nya, Om. Betul. Bener kan, Om ya? Waduh, jangan lupa kalau mau request juga bisa nanti ditampung sama Molly Mo untuk next momennya bisa untuk dibawakan. Request-nya mungkin setelah ini kita akan terima lagu-lagu request. Ya. Jadi siapa yang mau request silakan. Aku request ini Beatles ya, sebentar lagi lagu Beatles. Oke, mungkin ini, nah direkturnya bilang next song. Oke, Om Baruna? Ya. Next song. Song next. Wah. Ini ada. Mana itu? Om Bahtiar. Asyik. Om Bahtiar. Sehat-sehat, Om. Sam, mari ini berikutnya Jaguar, Sam. Wah. Terus ada Mas Biwo Dowi Dito, Diki Wito Radio. Oh, sukses Sunyu. Diki, thank you. Nah, ini Mas Dedi Tanjung tadi. Makasih juga Darumi, sukses selalu. Wah. Ada Dasya Kamila Aryani, terakhir keren. Oke, next song, Molly Mo, sikat Om. Iya, satu lagu. Ini requestnya dari namanya Toto Tewel. Kita bawain lagu dari Beatles. Silakan Ed. Oh,
Sumringah ini nih hari ini nih. Senyumnya wah. Ngeband. Terus aku udah lama enggak ngelihat senyumnya Om Edi hari ini loh. Wah. Kasih tepuk tangan Om Edi, sehat terus Om Edi. Wah, ini ngomong-ngomong jangan lupa saya ingatkan kembali ya untuk donate ke Molimo BCA 4361632570 atas nama Hairi Abu Khairi. Oke, jangan lupa. Nah, Om. Ayo, bikin yang banyak dong. Ayo, di, masukin itu. Jangan lupa. Masukin itu ya. Masukin itu. Ini saatnya. Wah, ini kita jawab-jawab dulu ya, Om. Ada, woi, ada Mas Joheri Malang hadir. I am a walrus. Terus Ricky Besau. Mas Rudi Subekti, piye kabare? Nah, Om. Oh iya. Om Heri, nanya dulu sedikit ini Om. Ini kenapa asal mula kata Molimo ini Om sebagai nama? Nah, ini kalau Molimo kita serahkan ke Edi Darumi. Oh, ya. Mungkin Om Edi. Kenapa Om dibilangin Molimo Om? Dulu awalnya kita kan terlibat di teman-teman dari band Jaguar. Ah, Jaguar. Dan komunitas itu banyak melibatkan banyak orang. Oke. Okay. Ada almarhum Mas Entan, almarhum Mas Tambang MG. Banyak lah, gak hanya berlima. Okay. Terus waktu itu ada tawaran main, cuman kebetulan Mas Entan maaf sudah almarhum meninggal, sudah Mas Bambang MG meninggal. Waktu itu Mas Iyar juga lagi sakit, akhirnya tinggal berlima. Gimana ya wes, kita ngomong-ngomong akhirnya bikin, terus saya bikin grup WhatsApp. Kan bingung nyari nama ya, udah saya tulis Molimo gitu aja. Terus Mas Eri nanya, nama bandnya apa nih? Ya pasti gue Molimo. Oh gitu. Iya. Nah kepanjangan Molimo itu apa sih Om? Kemarin tuh banyak perdebatan ya, waktu. Kita sih gak ada artinya. Itu kan kalau yang orang Jawa dulu kan bilangnya bla 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 itu kan Molimo. Tapi bukan seperti itu. Bukan kita orang itu. Baik-baik semua. Oh, terutama iya. Tuh Toto Tewel tuh baik banget itu. Oh baik sekali. Kalau itu baik sekali. Nah kalau boleh tahu awal mulanya Om Edi itu tahun berapa Om? Apanya? Itu terbentuknya Molimo itu tahun berapa? Tahun berapa ya? 2016 apa ya? 2016. Mas Tar meninggal terus Mas Sempluk yang betul kita udah ngumpul sama Mas Rudi juga Mas Sempluk sakit akhirnya ya berlima ini akhirnya. 2016 itu berlima ini ya. Emang personel awalnya itu memang cuma berlima ini aja sama Mas Sempluk ya. Enggak, awalnya dari awal. Kemudian yang lain kan sakit tadi yang meninggal. Pakai nama Jaguar orangnya nggak ada dari Jaguar. Oh iya akhirnya bikin baru ya. Oke 2016. Nah ayo. Tapi Jaguar tetap ada. Tetap ada Jaguar. Tetap ada. Jadi kita akan suatu waktu nanti pasti kita live streaming dengan nama Jaguar juga. Oh iya benar. Soalnya kita punya penggemar sendiri. Jaguar kan legend dari Malang ya. Jadi pasti punya penggemar. Kita cuma penerus-penerusnya aja. Jadi kita nggak berani pakai karena di sini nggak ada anak. Enggak ada Januarnya jadi enggak berani pakai nama itu. Oke. Okay. Jadi pakai nama ini tapi kalau ikonnya kan Iyar tuh. Ya, ikonnya Mas Samiar itu lah ikonnya. Di Jaguar. Iya, itu yang komen tadi. Nah. Oh, ada Mas Rifat loh. Oh iya, ada Mas Rifat. Wah, oh, ada Tante Mira Susman juga nonton. Weh, terus
lupa nomor BCA-nya, saya diingatkan lagi. 4361-63-2570 atas nama Khairi Abu Khairi. Ayo. Mbak Vega bilang itu, Molimo artinya nih, mong, 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 mong. Terakhirnya boys. Terus di sini ada, wah ada Mbak Titi dari Malang juga, ada Mas Endi Icas. Oke. Untuk di Instagram ada wih, ada Om Abadi Susman nonton juga. Oke. Okay. Halo. Wah. Itu anu, suhu itu. Suhu. Suhu saya. Nah. Waduh. Oke, okay, Om Baruna siap-siap, Om. Next song. Terus ada Pak Digiri, mong yang sukses. Gir, tumben iso gak? Iso masuk langsung ya, gak usah dikirim link. Samrudi Drum, tahe so Sam. Oke, okay, Mas Tono 1907, audionya kecil banget. Oke, okay, Mas nanti bisa dinaikin sedikit. Oke, okay, nah ini next song. Langsung aku dari Bob Dylan, Wahyu. Bob Dylan. Iya. Yeah. Belum, belum, belum. Belum. Oh iya. Ini Mas Heri bukan sekedar basis. Oke. Oh iya. Ah, setelah lagu ini baru kita terangkan Om ya. Setelah lagu. Oke, okay, oke. Okay. Ini sekarang Om Heri yang vokal. Oke, okay, next song Sikat tuh. Rock and roll.
layak jadi Mas Heri. Dayaan nih. Pak Toto senyumnya sumringah banget malam ini. Waduh. Oh iya, jangan lupa kita ingatkan kembali BCA 4361632570 atas nama Hairi Abu Khairi. Ayo dong. Ini sedikit cerita ya. Pretty Thing itu yang bawain lagu ini sebenarnya jarang ya. Dulu kan zaman-zaman itu rock Amerika tuh jarang. Ini salah satu band rock Amerika yang membawakan yang cukup sukses dengan Ride Captain Ride, lagunya yang populer waktu itu. Jarang ya, yang bawain. Jarang ya. Sekali ini. Aku aja nggak tahu loh. Baru tahu. Ini anak-anak tak kasih tahuin lagu ini bingung semua ini lagu apa jadi? Lagu apa gitu? Waduh. lagunya orang ini PSPP. PSPP. Lagunya orang-orang PSPP. Apa itu om PSPP om? Pasukan salah paham Pol. Waduh. Terus ada Pak Digiri, Babon arek ganteng sing boys yo. Tapi boys tetep boys KB dan mantap. Terus di Instagram dari 1979. Mas Heri sehat selalu. Amin. Dari Wes Triple P Mas Pipit. Suun Mas. Wis nonton suun. Terus dari ada Mas David 79. Mas Rudi. I love you. Wis gak heran. Oh iya ada Johari Samgiri. Ojo sampai keturunan lo Sam Ayahab. Ada Mas Angga Rati Rajana Wihkai. Sam Rudi drum tahes yo Sam. Oh iya. Ada yang tanya itu apa Rudi piye kabare ya? Kasih Rudi lagi ya, piye kabare. Ngomong sendiri lu coba ngomong sendiri. Alhamdulillah sehat. Cun. Lah mengko nodok ya, Rek. Iya. Lah misale ono sing ngomong I love you Mas Rudi, kaheran. Oh ada Anggia, makasih Anggia. Ya, Anggia Rati Ranjana, wih. Fansnya Ye Boys ini. Wah. Ini. Tapi alhamdulillah dia mau nonton Molimo yang berantakan ini. Oh iya, sedikit info nih Om Heri nih, buat teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang melakukan demo hari ini, tolong dijaga keamanannya dan dijaga juga protokol COVID-nya. Oke, betul sekali. Jadi silahkan demo, silahkan. Betul. Kan setiap warga negara berhak untuk menyampaikan apresiasinya. Tapi kita jaga semuanya. Kita jaga semuanya. Masa pandemi, jadi kita tahu untuk social distancing dan sebagainya. Betul. Semoga tidak ada kerusuhan dan sebagainya. Itu aja. Oke, amin. Terus ada Ricky Besau, keren abis. Wah. Brewok itu apa itu ya? Hah? Brewok? Giri tuh ngomong Sam Heri Bukeri. Jarnoai brewok Sam. Wah Sam, sih. Wes pote Sam, kape Sam. Wes kaya buting Sam. Waduh. Terus, ada Mbak Yang Helena, terima kasih. Nah oke, karena waktunya tinggal hampir 20 menit lagi om, 20 menit lagi. Nah ini next song langsung dua lagu nih kayaknya nih. Sekarang kita turunin intensi dulu ya. Wah, dan kita main lagu yang sedikit apa namanya. Lagu apa nih om? Slow gitu lah, lagu-lagunya baru main. Wah oke. Ini lagunya Bob Dylan ini Wahyu. Boys, Make You Feel My Love. Wow. Supaya para girls and women yang kita cintai di sana, anak kita, istri kita, nenek kita, ibu kita, semuanya sampai pada bagaimana cinta kita pada mereka semua itu. Amin. Singkat dong. When you
Doni Saputra, good. Terus di Mas Banser, oke wes, mantap. Halo. Kangen gulone rek. Mas Yenu Muhammad, Pak Heri Bukheri, Josh. Josh mana? Josh Sambaruna, wes. PSPP, Pasukan Sangar Pol. Sky, keren-keren Sky, keren. Wah, gimana Sky? Ini Sky anak-anak Falsman ya om. Oh. Terus Mas Larang Jati Ranaja nonton ah, wes Mas Dapi. Wah. Terus jangan lupa untuk cek juga donasinya ke BCA 4361632570 atas nama Heri Abu Khairi. Alhamdulillah, puji Tuhan. Wah, ditunggu dan ada yang nungguin itu Rolling Stone. Wes, ya om. Tenis sam, siapa itu? Oh, kiri. Bari kiri, Rolling Stone. Wes. Nah, ini Om Heri, aktivitasnya Molimo ke depan ini seperti apa, Om? Apakah ada langkah-langkah yang setelah ya, ini? Ya, kita mungkin mau ini. Kemarin kita udah ngobrol-ngobrol juga sama Edi, sama itu. Mungkin kita mau bikin-bikin lagu, ya bikin-bikin lagu aja. Bikin tok. Ya, insya Allah lah kita bisa bikin, anu. Sedangkan kita dulu juga, semua ini kan dulu ex orang-orang studio semua kan sebenarnya. Oh iya, gitu, iya sebenarnya. Jadi kita sering bikin-bikin lagu di studio gini-gini. Kemungkinan kita akan bikin juga beberapa lagu nanti buat ini buat kita rilis ya. Wah. Asik. Kenapa, Om? Wah. Nah, ini Om Heri, Om Rudi, Om Baruna, Om Toto, Om Edi, ada yang mau disampaikan enggak buat teman-teman penonton untuk mengantisipasi mental ketika masa pandemi ini, dan kami ingatkan lagi bahwa saat ini kita juga sudah melewati protokol COVID ya, jadi semuanya sudah aman, dan teman-teman untuk aktif jika ingin membuat kegiatan jangan lupa protokol COVID-nya. Nah, menurut Om Heri nih, sebaiknya bagaimana nih Om nih buat teman-teman di depan, banyak yang sudah mengasih input, cuman saya kepengen kayak dari Om Heri, apa yang harus dilakukan? Apakah harus tetap di rumah? Gini, kalau aku ya, aku sendiri sih jaga diri kita sendiri aja, gitu aja. Jadi kita
Nah itulah, dengan kita jaga diri kita sendiri, kita menjaga orang lain juga. Jadi jangan sampai orang lain tertular oleh kita. Betul. Itu aja. Jadi kita yang tahu diri kan, tahu diri sendiri itu aja. Ini kebaikan semua. Jadi kita tidak membawa, tidak menularkan kemana-mana. Gitu. Betul. Kalau Om Edi sendiri gimana Om Edi? Ya berusaha menjaga tadi protokol ikuti. Wah, ikuti protokol gitu. Kesehatan. Dengan memakai masker berarti kita menjaga diri kita juga menjaga orang lain. Orang lain. Sama ini. Betul. Kalau Om Toto? Sebelum ke Om Rudy aku ke Om Toto dulu. Wah pesen ya. Waduh jancuk. Ya apa ya, jangan terlalu cengengan ya sama kopit-kopit gitu aja, dihadepin aja. Oke. Okay. Kalau Om Rudy. Oke, okay, pesan buat teman-teman pemusik, sabar ya. Ini mudah-mudahan cepat berlalu. Kita tidak usah kecil hati, tetap terus berkarya. Mudah-mudahan karya-karya kita bisa diapresiasi dengan teman-teman yang menikmati musik kita dengan menyisihkan apa rezekinya untuk kita. Tidak usah memohon belas kasihan, tidak. Tapi kita berketunjukkan karya kita. Sabar. Amin. Teman-teman. Amin. Kita selalu bersama. Terima kasih. Waduh. Denny Kurniawan Kota Gajah. Oh iya. Mas Denny Kurniawan Kota Gajah. Kangen aku Sam main bareng Sam Harry, Sam Otot Lewet, Sam Edi. Wah, mantap. Terus ada Air Activity. Old Rocker Always. Halo Denny, sehat-sehat Denny ya. Duh, kena main kita main bareng lagi Den, kapan-kapan Den. Oh iya, iya. Jangan lupa tadi pesannya Om Rudy itu tetap berkarya dan ya pesannya tipis-tipis, modus tipis-tipis. Jangan lupa transfernya. Oke, okay. Ditunggu. Oke. Okay. Next song Om, waktunya next song ini sedikit. Banyak sikat, langsung. Banyak apa namanya, banyak request sebenarnya tadi buat ini. Karena kita biasa bawain Stone. Jadi kita mau, ya okelah kita bawain lagu Stone. Ada itu Mas Rolling Stone nek, Talk and Tennis Sam, Mongs. Oh Pak De Giri. Tak kei kon. Ya Pak De. Iki Ruby Tuesday. Say where she came from. Yesterday don't matter, it is gone. While the sun is right, or in the darkest night, no one knows. Some comes and goes. Come on! Such a cause. We love y'all. Live on time. Come
Tuesday. Wah. Kita sapa-sapa lagi. Jangan lupa kita ingatkan di sini ada weh tadi Pak De Giri ya. Keren, Stone, thank you. Lali, utang-utang. Sami-sami, Pak De. Utang-utang, jadi utang sih. Terus Dayak 111. Senang lihat Mas Edi lagi. Wah, mantap. Utomo Page. Was. Amin, mohon doa aja Edi Darowi selalu sehat. Amin, amin, amin. Ada Om Son Takdir juga. Wey. Son Tolowo. Tretes ini. Nyala. Mas Dodi Tanjung, Ruby Tuesday, asik, like it. Terima kasih, Dod. Wow, tadi Mas Denny Kurniawan, Kota Gajah, amin. Itu drummernya Iwan Fals. Oh gitu. Iya, Denny, waduh. Itu. Oh. Lagi di mana ini, di Lampung ya? Di Lampung dia sekarang. Waduh, salam, Den. Iya, iya. Jadi turun bisa nyawer utang sih, jadi gak apa-apa. Oke. Nah ini semakin sedikit waktunya ya, udah tinggal beberapa menit lagi. Nah aktivitas kedepannya untuk ya yeah boys tadi udah dan oke kaget aku. Ya terus buat teman-teman diingatkan lagi ya untuk yang mau wah tadi screennya mana ini yang mau nyawer ya Om Heri tolong disebutin Om Heri screennya hilang Om. Oke, okay, jangan lupa di oh ya, di YouTube itu di deskripsinya ada. Ada kok. Ada, di Facebook juga ada di deskripsinya, jangan lupa. Mas Bambang John Sujono, baik sekali. Baik sekali. Terus Mas Denny Kurniawan Kota Gajah, Lampung Sam. Wah. Lagi di Lampung juga. Jangan lupa buat kita infokan sekali. Mas Rifat, wih, kowok kabeh, mantap. Kowok kabeh. Gak tahu, iya, cowok kabeh maksudnya oh, mungkin, iya. Terus Tante Mira Susman, adiknya Om Abadi Susman. Ya, nonton juga, sukses selalu katanya. Suwun Mbak. Iya, terus. Suwun Mbak Mira. Nah, ini. Oke, okay, sedikit lagi dan ini buat saya hari ini paketnya lengkap sekali ya. Om Heri dari Yehe Boys. Om Yehe Boys, gimana Om kegiatannya Om? Masih? Oh kita masih tetap juga. Kita juga suka live streaming juga. Ini sama Rudy nih. Bos, iya betul. Terus kan. Yang ini Elpamas nih. Wah, banyak banget yang nanya live streaming Elpamas kapan? Bener nggak? Ayo yang bener komen. Oke di sini. Oke ini lagu terakhir Om ya? Belum. Dua sebelum terakhir. Oh dua sebelum terakhir. Oke ini dua sebelum penutup karena waktunya tinggal sedikit. Oke Om Barna. Sikat. Dua lagu langsung kita penutup. Oke, sikat dong. This is Rolling Stone, Wild Horses. Come on, Doc. Oh
did to show me the same. No streaming exit. Berada di ujung acara. Nah, untuk sebelum lagu satu lagu terakhir, kita ingatkan kembali ya, untuk donate bisa donasi ke BCA 4361632570 atas nama Harry A. Bukhairi. Terus di situ ada komen Mas Riandro Prayoga D. Bapak, anakmu nonton Pak. Anak saya itu juga. Anakku. Oh, anaknya Medi. Aku tadi ini anaknya siapa tadi aku jadiin. Bapak, anakmu nonton Pak. Komennya keren. Komennya keren. Rolling Stone Mong. Terima kasih anakku. Kita ingatkan sekali lagi bahwa kenapa kalian harus donate hari ini atau di Molimo, karena ini adalah bentuk sikap Molimo menolak untuk ngeluh dari pandemi ini, dan kalian bisa mendapatkan musik-musik berkualitas. Dan jangan lupa doakan terus musisi tanah air untuk selalu tetap sehat dan selalu berkarya. Amin, 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 saya, amin. Ini ya, saya juga mengucapkan terima kasih banyak untuk tim Lontar. Yap. Untuk Dimson, mana Dimson? Dimson. Wah.
Sini Dimson. Wah. Dimson sini dulu. Ini Dimson ini yang membantu, sangat membantu kita. Juga betul. Buat Eddie. Eddie di mana? Oh, Eddie oke. Okay. Eddie di studio. Nah, ini Dimson ini. Wah, Mas Dimson. Terima kasih Mas untuk supportnya hari ini. Dan Mas Awang juga. Ya, ini Pak Awan ya, Pak Awan yang sudah mempunyai, yang punya studio ini. Terima kasih banyak sudah membuat kita bisa main di Lontar Studio. Insya Allah Lontar Studio tetap jaya, tetap semakin. Amin. Semakin. Sukses selalu Lontar sukses, Studio. Ya. Jadi yep. ini bos. Jadi kalau nu ke sini. Singkat mau. Ini program lain. Oh ya. Program lain. Besok ada ini acara juga yang dilontar kayaknya. Sukses selalu buat teman-teman yang nonton di rumah. Jangan lupa nantikan untuk next episode Molimo. Sukses terus musisi tanah air. Amin. Sampai ketemu. Terima kasih. Molimong.